Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB, Radio Suara Batubara FM 89.3, di mana saja berada, wabil khusus Pak Putra dan seluruh jajaran penyiar yang Allah berkahi. Sebagaimana tadi tema yang diangkat tentang bahwasanya kita cara agar kita semangat berbagi ya. Jadi pada kesempatan kali ini kenapa kita bercerita tentang berbagi? Berbagi ini kan anjuran agama menjadi orang dermawan. Jadi pengertian berbagi bukan sekedar memberikan materi uang saja. Tetapi juga waktu, ilmu, kasih sayang. Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia. Bahkan dalam ajaran agama ini, kita juga berbagi juga untuk makhluk selain manusia. Memberikan kasih sayang kepada hewan-hewan. Itu kan termasuk sedekah. Termasuk kita merawat tanaman, itu juga berbagi. Agar nanti kalau tanamannya bagus, menghasilkan buah yang bagus, menghasilkan oksigen yang bagus, baik bagi manusia yang lain. Makanya kalau kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'un, itu ada di ujung ayat, وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Termasuk orang yang celaka itu adalah orang yang يَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Mereka mencegah atau terlarang dari memberikan benda yang bermanfaat. Nah, ini suatu yang Allah Ta'ala tak suka. Bahkan diancam dengan pawail, neraka wil, ya. Udah itu lagi kalau kita pandang di dalam surah Al-Humazah, itu ada ayat, kita sambil ulang ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa addada. Orang yang dikatakan ceraka itu adalah alladzi jama'a mala wa addada. Mereka kumpulkan harta itu lalu menghitung-hitungnya tanpa mau berbagi. Kalau kita cerita masalah keutamaan berbagi, itu di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 261, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, langsung ke ayatnya, مَثَلُوا الَّذِينَ يُنْفِكُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Perumpamaan orang yang mengeluarkan rezekinya berbagi itu di jalan Allah adalah serumpama atau serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Bayangkan, satu dinilai dengan 700. Jadi orang yang berbagi itu menambah rezeki. Bisa rezekinya itu rezeki kesehatan, ya nama baik, jadi rezeki itu luas, seperti itu. Di dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir, masalu sawabil mu'minin, permisalan pahala orang-orang beriman itu, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang yang mereka menginfakkan oleh mereka akan harta-harta mereka di jalan Allah. Kama sali habbatin, seumpama seperti sebiji benih. Allah lipat gandakan tanaman itu tumbuh. Dengan tanah yang baik, tumbuh menjadi 7 tangkai tadi. Setiap tangkai ada 100. Selanjutnya nilai semangat berbagi itu caranya kita paksakan diri. Karena nilainya juga adalah mendekatkan diri kepada Allah. Berbagi adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, nilainya taqarrub. Makanya kita pandang di bulan hari raya Idul Adha itu berbagi daging. Begitu juga di bulan Ramadan, berbagi zakat fitrah. Bahkan ketika di hari raya, kita ada di masyarakat kita ini ada THR namanya. Maka ini nilainya adalah taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya berbagi ini, kalau orang yang memahami maknanya, nilainya juga membuat hati kita bahagia. Karena ketika orang dikasih oleh kita, dia akan ngomong, terima kasih ya, semoga Allah lapangkan rezekinya, sehatkan badannya, dan lain sebagainya. Jadi ada orang suka didoakan. Jadi tambah semangat dia. Seperti itu. Selanjutnya, kalau kita bahagia itu berbagi dapat memberikan kebahagiaan tidak hanya bagi yang menerima tetapi juga bagi yang memberi. Karena hawa positif itu tersalurkan.
kita dapat nikmat, kita beri kepada orang, jadi nilainya tambah banyak. Selanjutnya, cara meningkatkan semangat, berbagi. Mulai dari hal yang kecil. Berbagi tidak harus selalu dalam jumlah yang besar. Mulai dari hal yang kecil seperti senyuman, sapaan, berbagi makanan, ya, menanya keadaan, ya, sama kita menjadi pendengar yang baik, ini juga termasuk berbagi. Itu hal yang kecil. Kalau sudah hal yang besar, mulailah kita, kalau ada harta, berbagi dengan harta. Ya. Karena ada kadangkala orang itu bukan perlu materi saja, tapi ada perlu dia diperhatikan, didengarkan, disemangati, seperti itu. Selanjutnya, cara meningkatkan semangat lagi, belajar ikhlas. Niatkan segalanya berbagi itu hanya untuk Allah semata. Maka kita tidak karena disyaratkan orang. Bukan karena mau menjadi anggota dewan, bukan mau mencalon ini dan itu, baru berbagi. Itu kan tidak ikhlas. Maka semangat itu tidak akan timbul. Selanjutnya konsisten. Kita paksakan kapan? Hari Jumatkah kita berbagi? Jam berapa? Seberapa banyak? Jadikan berbagi sebagai kebiasaan habit ya. Kebiasaan baik bagi diri kita. Ada dulu Gubernur Sumatera Utara, Samsul Arifin ya. Jadi dia itu kalau tidak berbagi, kata dia, penyakitnya tambah banyak. Tambah sulit dia. Makanya satu hari itu dipaksakan dia untuk berbagi. Seperti itu. Selanjutnya, belajar dari contoh teladan. Ya, teladani Rasulullah SAW, dermawan dalam berbagi. Begitu. Karena orang berbagi itu tidak akan pernah miskin. Jadi mudah-mudahan kita seluruh pendengar setia RSB di mana saya berada, mudah-mudahan semangat kedermawanan ini, karena Allah cinta dengan orang-orang dermawan. Orang-orang dermawan itu dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang-orang dermawan itu ketika dia jatuh, Allah akan mudah membimbingnya ke jalan yang lurus. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa mudah berbagi dan bersemangat untuk berbagi. Seperti itu ya Pak Putra ya. Oh, silakan Bu Irna di pesisir. Iya, jadi berbagi itu kadang ada kan orang itu perlu, ada juga tidak perlu. Jadi kalau kita tengok cerita tingkatan berbagi itu, sedekah itu, yang paling rendah itu kepada orang yang mana saja. Ya. Jadi nilainya 10. Yang lalu kan sudah kita bahas itu tingkat sedekah. Ada yang nilainya 90 kali lipat. Itu kepada orang yang sakit-sakitan, cacat. Ya. Udah itu lagi yang nomor tiganya 900 kali lipat. Itu kepada keluarga, saudara. Yang tingkat nomor 4 itu 100 ribu kali lipat. Itu kepada ibu bapak, pahalanya itu. Dan yang tingkat kelima, yang paling tinggi adalah berbagi kepada alim ulama, guru-guru, ustadz. Nilainya 900 ribu kali lipat. Tentang nilainya ya. Tapi kalau kita tengok, mana yang diutamakan? Ya, yang perlulah. Kalau ada pula yang sangat memerlukan, ada miskin, ada fakir, ada apa, anak yatim. Mana yang memerlukan? Itu yang lebih diutamakan. Seperti itu. Cuma kalau kita cerita tingkatan ya itu tadi yang nomor 5 itu kaum alim ulama karena pasti digunakan untuk yang baik. Cuman kalau ini sering sekali diumumkan dikira orang nanti kita tukang pala kan. Ustaz-ustaz ini kira tukang pala. Sikit-sikit 100 ribu kali lipat kok kan gitu. Tapi kalau dibandingkan itu ada yang di bawah itu ibu bapak 100 ribu kali lipat. Jadi apa yang kita beri untuk ibu bapak itu ibaratnya kita berikan 1000 itu kalikan 100 ribu kali lipat itu berapa? Apa 100 juta ya? Saya kurang paham. Coba dihitung lagi. Seperti itu. Ya Bu Erna ya. Oh iya, Nana Siam. Iya. Iya, iya Mak, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin, 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 amin. Makasih doanya. Salat khusyuk ini anugerah Allah. Mintalah sama Allah. Asal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan khusyuk. Tidak ada yang bisa memastikan kehusuan ini, kecuali itu penilaian dari Allah. Jadi, kata orang ada khusyuk itu tak ingat lagi terus. Kalau tak ingat, berarti dia pingsan. Kan gitu. Jadi, khusyuk ini, ya asal sesuai dengan tuntunan, kita lakukan, mohon kepada Allah. Karena saya sendiri pun gak bisa mendatangkan khusyuk itu. Ya, bukan berarti, oh udah, aku nih mentang-mentang ustaz bisa khusyuk. Enggak. Mintalah sama Allah. Minta. Udah itu rajin mengaji, mak ya. Rajin mengaji, dengarkan taklim. Karena sebetulnya khusyuk itu datang dengan kita memposisikan, matikan diri sebelum mati sebenarnya. Yang lalu juga pernah kita angkat tentang masalah itu. Jadi, kalau kita masih merasa hidup, hidup dengan dunia ini, dunia masuk dalam hati kita. Kita pikirkan gas belum dibeli, listrik belum diisi, belanja anak belum disiapkan, masakan belum dimasak. Itu kan dalam sholat kan akan mengganggu. Jadi bisa ada gangguan-gangguan di dalam hati itu. Jadi khusyuk itu datang dengan memaksakan diri untuk fokus dan melupakan perkara-perkara dunia yang lain. Seperti itu, Mak, ya. Oh iya. Ya, kalau bisa semuanya. Kalau bisa. Betulnya kan kalau kita pilih ini karena kan keterbatasan. Terbatasan rezeki. Tapi kalau ada lapang rezeki, kasih semuanya. Kalau di masjid itu, berarti kan orang habis beramal ibadah. Kalau orang beramal ibadah, insya Allah doanya kan makbul. Udah itu kalau yang seperti fakir miskin, tetangga. Tetangga kan baik juga. Apatah lagi tetangganya yang sholat, ya kan? Iya. Ada pula tetangga, rajin sholat, miskin pula. Dapat semuanya, kan? Seperti itu. Oh iya, kalau berkah itu bersedekah sama orang yang beribadah kepada Allah. Ada fakir miskin tapi nggak sholat pula. Ada tetangga kerjanya narkoba pula, judi online pula, ya kan? Maka berikan kepada orang yang rajin sholat. Jadi makanya saya katakan utamakan ada tetangga miskin pula, rajin pula sholat. Nah ini lebih utama seperti itu. Jadi para pendengar RSB, Radio Suara Batubara FM, di mana saja berada, semangat berbagi ini perlu kita paksakan, perlu kita pupuk, perlu kita upayakan. Karena kita ini kalau rajin berbagi, kebaikan itu tambah besar, tambah banyak, menghadirkan nilai-nilai positif. Jadi anjuran agama ini jangan menjadi orang yang pelit, sebagaimana kalau kita gambarkan, ibarat kalau perigi, sumur, itu airnya kalau nggak keluar-keluar akan busuk. Begitu juga lah hati kita. Dengan terus mengeluarkan, dengan terus berbagi, berganti terus, hati itu akan bersih. Orang yang pelit itu sebenarnya untuk memelitkan dirinya sendiri. Semoga kita semua dibimbing Allah menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang sukar berbagi dan tidak kikir dan pelit. Begitu saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.